rata-rata yang komen hate video adalah mama yang punya anak. Kalau anaknya digituin gimana perasaannya? Ya juga ya, kasihan. Mas Adi kayaknya keliling Jakarta dulu. Kayaknya sih. Ada abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar abang. Itu Indomaret yang itu kah? Kamu mau ke Bogor ya? Kamu mau ikut? Mau. Afi datang malam ini ya. Bentar bang. Apa? Mau ikut. Apa bang? Ya. Apa? Mau ikut pergi Bogor. Tak boleh. Kenapa? Lanjutkan sih, aku keluar dulu. Ya keluar aja, nggak usah pamit. Berangkat aja nggak izin. Kenapa nggak boleh ikut? Boleh. Kenapa? Abang jambulmu itu loh, bang. Iya. Jambul Katulistiwa. Nggak ikut. Jambulnya coba dimancungin lagi. Jangan kayak gitu, bang. Bagus gini. Aku suka berjambul ini. Gini loh, bang. Gini. Mau ikut. Nggak keluar aja, biar aku yang masuk. Udah kayak keluar, keluar aja juga. Mau ikut. Mau ikut. Ikut kemana, abang? Ke Bogor. 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 Opo, Bogor. Ya, mau ke Bogor. Aku tadi makan es krim. Bang, kucingnya mana? Ada di bawah. Coba tengok. Mau. Mau. Kamu udah lupa sama nih. Sama Rahma. Kemarin kayaknya namanya Wati deh. Mana tu yang di bawah tu? Siapa? Itu kucing. Jap bentar. Apa lo bang? Ikut-ikutan. Ini ya lah makanya. Hello, 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 hello. Hello. Manja. Manja. Manja, ini bancet. Aku manggilnya nggak manja, bancet. Manja. Ngeipan ke? Iya. Hah? Manja ngeipan. Itu apa, bang? Mana? Ipan mana? Ini nak carilah ni.
Nah, dia tidur dengan Manja. Kenapa? Kenapa hilang? Si Ipan mana? Tidur. Tidur gak Manja? Nah, lihat-lihat si Ipan kalau tidur, lihat si Ipan. Ulu. Mana si Ipan? Ipan, Bang. Ulu. Ipan. Mana tinggal habis pakai earphone lah. Cepat. Ipan. Ada Ipan. Adik udah makan belum? Coba tengok mukanya. Kayak. Tidur juga lah Manja. Kenapa dia ikut tidur di situ? Ipan tidur sama kucing. Ipan. Ipan udah makan belum? Makan apa Ipan? Ayam apa Pan? Ayam pedas. Terus sama apa? Siapa yang beli Pan? Ipan. Dek. Kamu udah mandi belum? Bang Hafiz di mana? Tengok lagi. Hang on. Sore nih. Bangun udah sore. Anak perawan gak boleh tidur sore-sore. Anak perawan. Anak janda. Oh iya, anak janda. Kami bertiga tidur sekali. Sama di Ipan, sama Manja. Gimana Bang? Gimana Bang? Salah. Okey, tidur. Tidur. Jangan diganggu kalau orang V itu tidur jam berapa, Bang? Mana? Cipan. Sama. Jam berapa? Apa, Man? Semalam ada gangguan sikit. Apa? Ni di rumah. Kenapa? Tak tahu ada bunyi aneh. Ya harusnya kalau ada bunyi aneh, abangnya juga harus ikut aneh dong. Iya, yang itu bunyinya aneh. Hafiz terus keluar, Hafiz bilang. Loko. Anehnya gimana Bang? Cerita di sini Bang. Cerita sama aku Bang. Ada bunyi seperti ada benda yang jatuh, yang gede. Jatuh dari atas. Terus sebenarnya bunyi itu memang udah bunyi berkali-kali di rumah sebelah jiran Hafiz. Terus hari ini kedengaran di rumah Hafiz. Terus abang cek tak? Udah cek dah sebelum ini. Terus nggak ada apa-apa. Tahu aku Bang. Apa? Jinen. Jinen. Tahu aku itu Bang. Apa? Itu jin yang aku kirim kemarin.
Kodamnya jatuh. Kodam. Itu jin yang aku kirim. Itu tuh tandanya tuh mungkin siapa sih? Kayak gimana sih? Coba ceritain lebih detailnya. Oke. Di sebelah rumah jiran ini yang duduknya akak ya, akak-akak dua orang. Dua orang yang duduk rumah di sebelah ini, oh dua orang. Katanya di rumahnya tiap-tiap malam akan kedengaran bunyi orang pijak siling nih di atas nih. Orang pijak-pijak-pijak-pijak ya kan. Terus Hafiz pernah ngecek di rumah dia di bumbung, nggak ada apa-apa. Pas tu dia kata di rumah Hafiz kedengaran nggak? Hafiz kata nggak dengar. Lepas pada tu sebelum yang Hafiz ke Indo tu ada bunyi satu kali. Terus sudah lama nggak dengar, semalam dengar lagi satu kali. Itu je. Terus? Terus enggak ada apa-apa pun. Dia enggak ganggu pun. Bunyi aja. Dia itu ganggu namanya. Bunyi itu kan ganggu. Kalau enggak ganggu itu diem. Enggak ngapa-ngapain. Gitu. Kalau... Makanya rumah itu sering dibuka. Jangan ditutup terus. Sebab panggil di sini pemburu kan hantu. Masa panggil panggil pemburu hantu? Di sini di kan kawasannya kan dulu hutan. Jadi tau. Membangunkan rumah di sini kan. Tahu. Itu kan di tengah hutan kan rumah abang kan? Jauh kan dari kota? Iya kan? Suara normal. Aku mau berubah jadi paranormal ya guys. Okay, cuba teka Hafiz tengah buat apa ni. Tangan Hafiz di belakang layar. Lagi ngelus-ngelus kepala aku. Iya, guna minilah. Gak tinggal. Ntar aku mau jadi paranormal. Ya Allah. Gimana keluh kesahnya, Bang? Keluh kesah.